Kayak di Google ya, Bun. Oh iya. Bun. Tasnya koping sih. Mau turun kita? Ayo. Yuk, let's go lah. Kita turun ke sana. Wuh, mantap. Sudah hampir ke ujung. Kita naik sampai ke sana tuh. Mantap. Selamat pagi kepada para penumpang di penerbangan Xenia D1830 ADU. Pintu teater 3 sudah dibuka. Halo semuanya guys, pagi ini saya trip ke pulau yang sangat eksotis yaitu Nusa Penida, Bali. Langsung saja kita gaspol ke Pantai Matahari Terbit karena penyeberangan kapalnya dimulai dari sini. Kita mencari loket tiket dulu untuk mengambil tiket yang sudah kita pesan sebelumnya. Yuk teman-teman, saksikan terus keindahan Pulau Nusa Penida. Ini kita ambil tiket dulu guys. Kita pakai Smabu Hills. Nah di sini penukaran tiketnya. Kita pakai kapalnya yang ini teman-teman nih, Smabu Hills. Nah kita harus jalan dulu ke air. Mantap. Sendalnya simpen dulu di sini. Panjang. Obok laut dia tuh. Ting. Belum juga jalan. Ting. Belum juga jalan. Pencitraan. Nah, kita baru sampai di Nusa Penida. Siap buat ekspor. Apa? Angel Bilabong ya? Angel Bilabong. Plinking. Plinking Beach. Mantap. Ini pemandangan yang kita nikmati sewaktu di perjalanan guys. Pemandangan seperti ini hanya bisa kita dapatkan di Pulau Nusa Penida, Bali. Destinasi pertama kita gaspol langsung ke Broken Beach. Jadi Broken Beach Nusa Penida itu adalah pantai indah dan unik yang berada di ketinggian 50-200 meter. Kita bisa menikmati air laut yang jernih kebiruan yang masuk ke lubang atau terowongan pada tebing. Nusa Penida memang mantap guys. Tadi habis dari Broken Beach, habis foto-foto dulu. Sekarang Angel Bilabong. Angel Bilabong. Ini yang bisa berenang kayaknya ini. Bener nggak? Oh. Mantap lah, yuk lanjut. Nah ini ke arah Angel Bilabong guys, lewat sini. Di sini tuh ada kayak kolam gitu tuh, di sini nih. Nah itu bisa berenang. Tapi nggak tahu nih, kita berenang atau enggak ya? Nah ini tuh Angel Bilabong guys. Ini kolam yang biasanya bisa dipakai berenang. Cuman karena sekarang lagi pasang airnya jadi tidak boleh berenang. Berbahaya guys. Mantap banget airnya. Thank you.
Nah guys, kita lihat dari puncak tertingginya Angel Billabong. Ini view-nya pasti mantap banget nih. Wow, luar biasa. Destinasi selanjutnya adalah Klinking Beach, tempat yang paling ikonik di Nusa Penida. Kita bisa melihat tebing curam yang menjulang tinggi membentuk seperti T-Rex. Pantai Klinking adalah tujuan utama para wisatawan saat berlibur di Nusa Penida, Bali. Atasnya koping sih. Endorse. Turun kita. Yuk, let's go lah. Kita turun sana. Nih, turunan curam. Oh, mantap. Curam. Jangan dipikir naiknya. Jangan dipikir dulu. Pikir turunnya dulu. First thing first. Bahaya kalau pikir naiknya nih. Wah, oh, gila, mantap, ini naiknya gimana ya? bisa lah, mantap. Nah, ini udah mulai nih. Semakin terjal turunannya. Sampai kamu di sini om. Sampai ke. Dia nggak bilang itu. Belum mantap, sudah hampir ke ujung. Waktunya pulang, kita naik sampai ke sana tuh. Mantap. Ini tanjakannya gila-gilaan.
Capek nggak? Capek nggak? Mantap, luar biasa. Iya. Yo, Harry. Dia mau 17 tahun. Fisiknya masih gacor. Wow. Wow. Fisik baja. Lepar coy. Lepar. Mantap. 40 tahun. Kawan 17 tahun. Masih gas aja, masih gas. Ayo gas. Tari. Santai, santai. Aduh. Sampai kan? Oh my god. Akhirnya ngerasain seperti gak jalan sih bersama. Tanyakan maut. Sampai ini dah. Gimana perasaannya? Tanyakan kurang ajar. Maut. Coba betisnya udah mulai kuda, kuda apa belum? Wah, masih belum. Betis tukang beca. Harusnya gini baru mampu. Betis kuat. Jantung. Lepas kayaknya di setengah. Harusnya kayak si papian di bawah. Off-nya ini juga. Udah nih. Off-nya langsung yang merah ini. Off-nya yang merah ini. Duh, kasihannya kasihan ini anak. Anak oma. Yang penting enggak apa-apa capek. Yang penting gak nyampe. Tapi udah ngerasain tanyakan maut usap ini dah. Kali biasanya kan nonton di Google terus kan, di YouTube. Sekarang mau nyobain asli. Belum kuat berarti? Kuat. Semarangan belum kuat. Masyarakat. Ah, mau turun lagi? Kan di waktu kan? Kan di waktu ya? Di waktu. Ada waktu. Om bisa ditambahin lagi waktunya. Istirahat doang ini mah. Istirahat doang. Bukan nggak capek. Nah, sebenarnya kan ada waktu kan. Kalau waktunya banyak mah turun tadi kan. Bukan nggak capek.
bukannya nggak capek, bukannya capek. Istirahat. Tadi bilangnya bukan nggak capek, berarti capek. Bukan, ini mah apa? Istirahat aja ya. Break dulu lah. Cooling down. Cooling down. Ngaso, ngaso. Acting. Yang penting kan pemandangannya ada dua ya, pemandangan. Gua sudah direkam aja tuh.